Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang dilimpahkan kepada kita siang dan malam tanpa henti dan tidak bisa kita hitung di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kita diberikan Islam dan berikan iman. Diberikan istiqomah di atas jalan Islam dan istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo mengucapkan selamat kepada Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami yang telah mengudara. Mudah-mudahan dengan adanya Radio Kita TV menjadikan banyak manfaat yang bisa kita ambil, manfaat yang bisa memberikan edukasi kepada kita kaum muslimin, terlebih keluarga kaum muslimin, agar lebih mendekatkan pengetahuan kita bagaimana keluarga yang Islami yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keluarga itu tidak hanya sekedar keluarga yang sakinah mawadah warahmah, tapi juga keluarga yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ilmu dan amal. Mudah-mudahan dengan adanya Radio Kita TV yang telah mengudara sehingga bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia, dengan perbedaan suku, ras, warna kulit, kita tetap senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia, yang mana kita sangat mencintai akan ilmu pengetahuan dan kita sangat mencintai kehidupan yang terbaik, kehidupan yang disebutkan sebagai negeri yang mulia, negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada semua asatidah, kru, teman-teman yang ada di Radio Kita TV. Dan kami mengharapkan kerjasama dari kaum muslimin, para pemirsa, untuk ikut berkontribusi, memberikan ta'awun, dukungan, doa restu, bantuan, baik itu harta maupun dukungan untuk tetap terlaksananya program Radio Kita TV ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita dan menunjuki kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.